Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Syed Rosli Jamalulai, pengerusi Pertubuhan Penggerak Nadi Rakyat, sebuah NGO yang baru saja ditubuhkan, iaitu maaf ada gangguan tadi. Ya, kita berbalik pada hari ini. Saya mempunyai seorang tetamu, iaitu juga sahabat seperjuangan saya di dalam NGO. Beliau juga merupakan veteran Angkatan Tentera Malaysia, pernah berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia. Jadi pada petang ini, tajuk wawancara khas pendek kita ialah walaupun kutipan zakat mencecah berbilion ringgit, namun masih ada lagi orang Islam yang hidup dalam kedaifan. Ya? Jadi untuk tidak melengahkan masa kita pada petang yang mulia ini, jadi saya ingin bersama dengan saudara Taufikur Rahman, saya seorang aktivis dan juga seorang perjuang isu-isu rakyat. Jadi assalamualaikum Tuan Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Tuan Syed Rosli? Alhamdulillah baik. Ya, sihat alhamdulillah. Jadi isu wawancara ataupun topik wawancara kita pada petang ini agak menarik. Yeah. Jadi jadi apa pandangan saudara Taufikur Rahman ataupun idea cadangan saudara Taufikur Rahman untuk bagi jabatan ataupun mana-mana pihak yang berkaitan dengan agama Islam supaya dapat membantu orang-orang Islam yang masih ada yang hidup dalam kedaifan, walaupun ada kalangan mereka ini mendapat bantuan daripada lembaga zakat ataupun Baitul Mal. Jadi apa pandangan ataupun cadangan saudara Taufik? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Syed kerana menjemput saya dan kerana memasukkan saya dalam pertubuhan ini, Pertubuhan Penggerak Nadi Rakyat ini. Untuk pengetahuan Tuan Syed dan untuk pengetahuan semua, kita sedia maklum bahawa dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang boleh menjadikan dunia ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dijadikan manusia ini bahawa ada peringkat-peringkat. Baik. Sebenarnya kemiskinan ini tak boleh luput atas muka bumi ini. Kejadian Allah Taala ini, kemiskinan ini wujud. Begitu juga dengan kekayaan. Cumanya kemiskinan ini kita ingin basmikan ke tahap yang lebih teruk. Ada orang miskin dalam negara Malaysia contohnya. Tetapi dengan perhubungan dengan keadaan negara kita yang adanya hasil, ya, berbagai hasil dalam negara kita, jadi daripada hasil itu, satu kerajaan boleh membantu rakyat yang miskin ini untuk membasmi ke tahap yang lebih daif. Ya. Contohnya macam kita ada zakat, ya, zakat, lembaga zakat ini tiap-tiap negeri ada. Bermakna lembaga zakat ini bertanggungjawab untuk memberi pertolongan kepada kaum asnaf, ya, manusia yang di bawah asnaf fakir miskin. Jadi alhamdulillah zakat pun kita tengok telah melebarkan sayapnya di seluruh Malaysia ni dan banyak yang telah dibantu seperti rumah-rumah orang miskin, bantuan bulanan, ya, yang mana telah disalurkan. Cuma kalau boleh lebih lagi maknanya persatuan zakat setiap negeri ni lebih lagi bekerja, anggota-anggotanya lebih lagi mencari asnaf-asnaf yang layak dapat di luar sana yang masih miskin, yang mungkin kadang terlepas pandang, ya, dan kena usaha keras lagi lah. Dan pada petang yang bertuah ini ingin saya beri sedikit pandangan dan pendapat, tetapi benda ni kalau boleh buat, perlu buat, teruskanlah. Sebab pada zaman Rasulullah dulu, perkara ini, benda ini amat dititik beratkan dan dijalankan dengan sepenuhnya. Jadi Tuan Taufik, saudara Taufik, saya minta maaf mencelah. Jadi ya, kita tahu bahawa hampir seluruh kutipan lembaga zakat perolehi
Sebagai contoh, Baitul Mal Wilayah Persekutuan ya, Kuala Lumpur, melalui website mereka, saya dapat lihat bahawa purata kutipan zakat yang mereka perolehi tahunan ialah melebihi daripada setengah bilion ringgit. Jadi ini satu kutipan yang amat besar dan amat banyak. Jadi jikalau kita tengok di Kuala Lumpur ini, kadar kemiskinan amat rendah ya. Jadi saya yakin sekarang ini kalau pendapatan isi rumah 3,000 ke bawah adalah boleh dipanggil miskin bandar. Ya. Jadi apabila miskin bandar, selain daripada lembaga zakat ataupun Baitul Mal, pihak kerajaan juga ada memberi bantuan. Sebagai contoh, Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM, yang mana mereka berpendapatan, tak silap saya, bukan 3,000 tetapi 4,000. 4,000 ke bawah pendapatan isi rumah, mereka akan memperolehi bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM berjumlah lebih kurang RM1,200. Dan yang bujang pun dapat, yang duda, yang janda, ibu tunggal pun dapat. Jadi pada pandangan saudara Taufik, apakah cara lagi yang boleh dibuat? Ini kita bukan cerita di wilayah persekutuan, kita cerita di negeri-negeri lain ya, negeri-negeri lain di mana kita lihat walaupun bantuan diberi kepada golongan asnaf, tetapi kita lihat jumlah yang dibantu ataupun bantuan diberi tidak dapat orang cakap mengimbangi kos hari hidup di masa ini. Sebagai contoh, Lembaga Zakat Selangor sebagai contoh ya, yang saya maklum mereka yang telah didaftarkan di bawah asnaf, mereka akan mendapat lebih kurang 350 ya. 250 ikut kategori, jadi 250 ke 350 ke tak silap saya lah. Jadi pada zaman kini jumlah itu tidak mampu untuk mengimbangi kos hari hidup. Jadi pada pandangan saudara Taufik, adakah langkah lain ataupun jabatan lain ataupun institusi masjid atau surau itu sendiri di mana kita lihat mereka memperolehi sumbangan ya, sumbangan daripada masyarakat, daripada ya, daripada muslimin muslimat, mereka dapat sumbangan ya, yang diberikan apabila mereka menunaikan ya setiap Jumaat ataupun sentiasa lah ada 4 kali Jumaat ya. Jadi apa pandangan saudara Taufik? Maksud saya, apakah usaha yang boleh dilakukan sebagai contoh institusi masjid dan surau di seluruh negara ini? Jadi mohon beri pandangan sedikit. Terima kasih Tuan Syed. Sebenarnya satu soalan yang amat bagus sekali, yang memang isu ni petang ni saya nak bagi pandangan yang amat tegas lah kiranya. Perlu buat benda ni. Jadi seperti mana yang Tuan Syed tahu dan masyarakat tahu bahawa Mufti Negeri Perlis pun pernah menegur pihak-pihak masjid supaya mendermakan duit mereka, menolong orang susah, cari orang susah yang betul-betul susah, jangan dibekukan duit itu dalam masjid. Baik. Dan ada lagi mufti-mufti yang menegur perkara-perkara ini. Jadi cadangan saya, ya, benda ini cuba kita fikirkan dengan tenang dan dengan waras. Sebab perkara ini dilakukan oleh pada zaman Rasulullah dulu. Bukan benda ini bukan satu modal ataupun perkara yang diwujudkan oleh ketua ataupun pengulu kampung eh. Bukan pengulu kampung punya agenda ni, ini agenda Rasulullah. Jadi kalau dilihat saya tengok di laman web JAKIM, masjid yang yang didaftarkan di bawah JAKIM setakat ini masjid saja ada 6382 buah masjid seluruh Malaysia. Jadi kalau kita kaji, ini anggaran saya, masjid besar-besar ni, masjid yang besar ni, setiap kali Jumaat, kutipannya, ya Allah, memberansangkan. Ada yang cecah 500, ada yang 1,000, ada yang masjid hebat-hebat 2,000 sekali kutipan. Ya. Jadi, kita lihat hari ini, orang-orang Kristian, orang Cina, agama Buddha di Malaysia ini mempunyai kutipan yang amat banyak untuk masyarakat mereka. Ya, mereka tak perlu menadah ke sana kemari, seperti orang Islam kita ni, kalau ada anak yang nak kena bedah, perlu RM60,000, tercari sana sini, tercari jumpa adik-beradik, jumpa pihak UMNO, jumpa pihak PAS, nak cari dana untuk pembedahan jantung. Jadi, kenapa kita tak berfikir? Oleh itu, saya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala idea pada petang ini
untuk memberitahu perkara ini kepada rakyat. Ya, sebagai saya duduk dalam pusat pertubuhan penggerak nadi rakyat. Jadi ada 6,382 buah masjid seluruh Malaysia, ya. Sekiranya paling kurang kita minta setiap masjid hulurkan 300 sebulan. Ini JAKIM kena wujudkan satu badan, ya, untuk mentadbir duit ni dengan telus, ya. Jangan AJK masjid, kita jadilah orang yang telus dalam jalankan tugas, carilah orang-orang yang layak, sebenarnya layak, dan bantulah umat Islam. Seperti mana gereja-gereja Kristian sekarang ni, kita tengok boleh ambil saja duit dekat Asia Jaya sana, dekat Bukit Jalil, ada gereja yang besar. Jadi di mana diorang dapat duit ni? Daripada kutipan, kerana diorang bersatu. Jadi kita patut bersatu, dan inilah caranya, pendapat saya, supaya JAKIM yang berkenaan, satu badan yang betul-betul kita harapkan, supaya meminta seluruh masjid di dunia ini, di Malaysia ini, maaf ya, di Malaysia, ada 6,382 buah. Kalau kutipannya sebulan, 300 untuk 6,382 buah masjid ni, Tuan Syed. Dia sebulan kutipan kita akan ada RM1,914,600. Oh, minta maaf. Ini kalau RM300 untuk sebuah, dah kutipan daripada sebuah masjid. Ya. Oh, kalau 300 darab 6,382 buah masjid. Seluruh Malaysia. Seluruh negara. Jadi bermakna sebulan akan dapat jumlah kutipannya ialah RM1,914,600 sebulan. Wah, ya, banyak tu Saudara Taufik. Dengan jumlah kutip itu kalau 300. Bayang paling rendah, ya. Kalau kita ambil purata yang lebih tinggi, berkemungkinan 500 atau 1000 tidak ada masalah sebenarnya. Jadi mungkin lagi besar. Jadi kutipan ini sebulan. Kalau setahun dia jadi berapa, Tuan Saudara Taufik? Jadi 22,975,200. Jadi pada pandangan saya, jumlah ini boleh membantu lembaga zakat ataupun baitul mal untuk menambah dana, iaitu dana ini boleh digunakan untuk membantukan mereka yang perlukan bahan perubatan, sebagai contoh untuk buat operasi. Jadi kadang-kadang mereka menagih simpati di media sosial. Jadi mereka ni orang Islam, jadi rasanya mungkin tak berapa sesuai, kerana kalau kita buat apa yang yang sepatutnya dibuat, sebagai contoh sumbangan daripada masjid ini, jadi banyak boleh membantu saudara kita, ya, Saudara Taufik. Jadi teruskan, Saudara Taufik. Ya, apa yang Tuan Syed cakap tu tepat sekali. Sebenarnya kalau dana ini ada, cuba Tuan Syed bayang dan tuan-tuan bayang, satu bulan saja orang Islam kita di seluruh Malaysia ni dah kumpul 1 juta lebih, dekat 2 juta, kerana seluruh masjid ni bersatu. Perlukah kita bersatu? Tak perlu saya tanya. Sebab kita orang Islam, orang yang bijak pandai, yang di JAKIM, yang mufti-mufti setiap negeri, mereka-mereka ini, melainkan kita ni, orang marhain bawahan ni, tak tinggi mana pelajaran kita. Mereka-mereka ini yang duduk nazir, yang duduk di masjid, orang-orang yang hebat di atas sana, mereka ini kelulusannya Universiti Al-Azhar, balik dari luar negeri. Orang yang cerdik pandai, yang ilmuan Islam. Tetapi mungkin tidak ada idea. Di hari ini, saya nak bagi idea ini agar mereka cetuskan benda ini. Letupkan benda ini. Besarkan benda ini supaya ia menjadi kenyataan. Ya, supaya perkara ini, kalau 22 juta setahun, tak mampukah kita nak dirikan rumah orang miskin? Ya, Tuan Syed. Saudara Taufik. Okey, jikalau kita lihat daripada ini, kita ambil purata RM300 ya, RM300 sebulan sumbangan daripada sebuah masjid yang secara total ataupun keseluruhannya ialah 6,382 buah, jadi akan mendapat hasil kutipan sebanyak RM1,914,600 sebulan. Jadi jumlahnya amat besar. Jadi pada pandangan Saudara Taufik, siapakah yang sepatutnya ataupun yang mampu untuk uruskan dana yang begitu besar ini? Jadi apa pandangan Saudara Taufik tentang pengurusan dana pula? Yang dana ini banyak ni, sumbangan ni. Jadi perlu ada badan yang menguruskan. Kita perlu ada sebuah badan ataupun agensi untuk menguruskan dana yang begitu besar ni. Jadi pada pandangan Taufikur Rahman, siapakah ataupun badan manakah yang sesuai, ataupun tubuhkan satu badan yang baru ke? Jadi apa pandangan Saudara Taufik? Jadi pandangan saya lah, perkara ini apabila nak berbicara tentang wang ringgit ini, amat susah ya untuk kita jadi seorang yang amanah.
Jadi perkara ini nak memudahkan lagi sebab kita sudah ada JAKIM. Tak perlu kita susah-susah nak tubuhkan mana-mana jabatan lagi untuk menghabiskan duit. Jadi JAKIM sendiri akan menguruskan dan lantik panel-panel yang dipercayai. Dan panel-panel yang ada nama, yang kita tahu mereka ini orang yang berjuang, ya. Dan tak boleh tipu benda ini. Dan di samping itu, kita ada NGO-NGO untuk menjalankan siasatan, untuk menjalankan kerja-kerja ini. Kita bergabung dengan NGO. JAKIM akan bergabung dengan NGO. Di sini tidak perlu takut pasal peruntukan sebab NGO yang bergerak pun, kita akan salurkan duit ini untuk pembelanjaan mereka, untuk pembelanjaan ataupun pembelanjaan masjid itu sendiri. Masjid-masjid yang menderma juga layak mendapat layak mendapat pusingan balik daripada pihak yang menguruskan ini. Contohnya kalau masjid di Kuala Lumpur ni, dia memberi sumbangan ini. Kemudian ada orang miskin di situ dan dia tak cukup duit. Dia layak meminta daripada badan pusat yang diuruskan oleh JAKIM ini untuk pulangkan balik berapa duit yang dia mampu untuk... Ya, baik. Kita ada satu persoalan yang persoalan daripada penonton kita, iaitu daripada saudara Ahmad Saadan Saadan, ya. Dan beliau menyatakan tadi tidak semua masjid dapat mengumpul dana yang begitu banyak. Ya, jadi banyak masjid yang ada di kampung begitu daif menurut kata beliau. Faham. Nak dapat 1,000 sebulan pun susah. Malah ada bil air dan elektrik pun tertunggak. Jadi ini pandangan daripada penonton kita. Dan kita pun mengalukan pandangan dari semua yang sedang menonton ini untuk kita sama-sama berbicara tentang isu membantu umat Islam yang dalam kesusahan. Jadi kita teruskan. Ya, jadi sebenarnya apakah agensi yang seperti saya tanya saudara Taufik tadi, apakah agensi, adakah perlu ditubuhkan sebuah agensi baru untuk menguruskan dana ini? Ini saya rasa yang ini mereka lebih bijak pandai. Dan cadangan saya adalah bagi idea untuk kutipan saja. Jadi untuk menguruskan agensi ini, itulah kita perlu orang-orang yang di atas, yang punya pelajaran dan mereka kenal. Ya, tubuhkan satu ahli panel yang menguruskan dana ini. Mungkin kita boleh bermesyuarat dengan majlis raja-raja. Jangan kita pergikan raja-raja Melayu. Saya minta maaf, saya mencelah. Apabila kita sebut tentang dana ni, apabila kita sebut tentang dana ini, sering kita mendengar berlaku penyelewengan dengan dana. Baik dengan dana kerajaan ataupun dana swasta ataupun dana pertubuhan, sering berlaku penyelewengan. Jadi apakah cara ataupun cadangan yang boleh diberikan oleh saudara Taufik bagi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan berlakunya kes-kes penyelewengan dana? Jadi apa cadangan saudara Taufik? Kalau begitu, pihak JAKIM boleh melantik satu badan lain, ya, yang dianggoti oleh mereka-mereka yang layak. Mereka itu kita pilih. Kita ada tokoh Ma'al Hijrah, kita ada mufti-mufti, kita ada nazir-nazir masjid. Pilih mereka ini untuk menjaga keuangan ini. Dan pemilihan ini perlulah diwar-warkan, diwartakan supaya rakyat marhain tahu dan orang kenal orang yang nak dipilih ni. Jadi bukan di kalangan kroni-kroni mereka saja. Ya, ini yang perlu melibatkan, kalau boleh melibatkan raja-raja, bermesyuarat. Perkara ini saya lihat adalah satu kebaikan. Ya, kalau contoh macam kata tadi, masjid-masjid pun tak cukup kutipan kerana orang tak banyak semain jumaat di satu masjid, masjid kecil. Ini kita cerita kalau dia tak boleh 300, 100 pun jadi. Dan bila dah ada kutipan ini, masjid yang tak boleh bayar duit api pun, duit ini boleh dapat balik ke masjid tu, kita bantu balik masjid. Inilah syiar Islam yang nak kita jalankan. Ya. Begitu menarik isunya. Jadi kepada yang menonton, teruskan menonton. Ini kita ada satu soalan daripada saudara Syam Osman bertanya, kenapa pula Taufik ni yang dijemput? Baik, saudara Syam Osman, saya ingin menjawab kerana saya, saudara Taufikur Rahman adalah seorang aktivis masyarakat, sering berjuang bersama saya juga, dan beliau adalah ahli jawatankuasa Pertubuhan Penggerak Nadi Rakyat. Jadi banyak input-input tentang isu-isu rakyat yang beliau berikan. Jadi pada petang yang mulia ini, saya memberi peluang dan ruang kepada beliau untuk melafazkan ataupun meluahkan isi hati beliau berkenaan dengan kutipan daripada masjid, di mana kutipan ini pada pandangan beliau boleh membantu orang-orang Islam
yang dalam kesusahan daripada segi untuk mendapatkan duit untuk perbelanjaan perubatan, di mana ini sering tidak mencukupi, ya, di mana kutipan zakat walaupun banyak, tetapi mungkin kerana kerenah birokrasi, jadi banyak orang Islam suka untuk mendapat dana. Contohnya untuk membuat operation kadang-kadang mungkin menelan puluhan ribu, ratusan ribu pun ada. Jadi dengan cadangan saudara Taufik bahawa kutipan masjid ini mampu membantu orang-orang Islam lain untuk mendapat bantuan juga. Ya, jadi pada pandangan Taufik, adakah semestinya orang tu susah? Kadang-kadang orang biasa ni pun, yalah, dia tidak kaya, dia tidak miskin, tetapi untuk membelanjakan sejumlah wang yang begitu besar untuk perkara yang kecemasan, jadi mungkin beliau pun tidak mampu sebenarnya. Jadi tak semestinya orang asnaf, orang yang biasa pun. Jadi adakah pada pandangan saudara Taufik, dana yang diperolehi daripada kutipan hasil masjid ni juga sepatutnya digunakan untuk membantu golongan ini? Kita wujudkan kategori dia. Sebenarnya dalam Islam ni tak susah, ya. Saya yang tak berapa pandai belajar agama ni pun, dalam Islam ni asal orang susah je, apa masalah dia? Dia kena tipu ke apa, boleh berbincang dan patut dibantu, kita bantu. Itu kita perlu panel yang berfikiran waras, yang alim ulama yang hebat jiwanya, yang mentadbir perkara ini, ya, yang boleh membantu sesiapa saja umat Islam yang susah. Jadi bila susah ni, kadang-kadang orang ni bukannya asnaf, tapi dia terbabit dalam satu masalah kesusahan yang perlu dibantu, maka salah ke kita bantu? Tak salah. Jadi yang dikatakan Islam ini mencubit peha kanan, peha kiri terasa, maknanya kita Islam ni bersaudara. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, ya, Tuan Syed, orang yang duduk disko tu bagus ke orang duduk masjid bagus? Mesti orang cakap orang duduk masjid bagus, orang masjid ni baik. Jadi kalau orang masjid ni, AJK masjid ni bagus, baik, kenapa tak nak berfikir benda ni? Dan saya bagi benda ni untuk tuan-tuan fikir, buatlah sesuatu yang boleh menyenangkan umat Islam, yang kita, kalau diikutkan tadi, kita akan ada dana berjuta ringgit sebulan, dan bantulah umat Islam. Ni saya bagi cadangan, saya bukan pelaksana. Saya cuma dapat idea ni, Allah Ta'ala bagi idea, saya cadangkan. Jadi mudah-mudahan orang-orang masjid, orang JAKIM terutamanya, ya, di peringkat atasan, bermesyuarat tentang isu ini dan teruskan benda ini. Sebab kita, orang Kristian boleh buat, kenapa orang Islam tak boleh buat? Malu, kita malu tak pada Islam sebab kita tak menjalankan perkara ini dan kita bekukan duit tu statik di situ saja. Ya, baik. Satu isu yang begitu menarik. Jadi kita pun tidak mempunyai masa yang banyak. Jadi apa kata-kata akhir daripada saudara Taufik untuk menutupkan wawancara pada petang ini, daripada saudara Taufikur Rahman? Jadi terima kasih Tuan Syed kerana jemput saya. Jadi ingatlah kata-kata akhir saya, tuan-tuan dan perempuan, adik kakak yang seagama. Ingatlah bahawa dunia kita nak kiamat. Tidak ada apa lagi yang kita nak cari. Jadi apabila dunia nak kiamat, yang mana yang tak betul tu, yang mana nak makan duit banyak, yang mana yang tak nak berkorban untuk jalan Islam tu, berubahlah. Berubahlah. Bantulah Islam ini dan tegakkanlah syiar Islam ni. Tak perlu sombong atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Fir'aun pun mati tenggelam dalam laut dengan kesombongannya. Apa lagi kita rakyat biasa? Dan sekarang ni dunia pun dah tak lama lagi dah dalam kajian ulama-ulama sekarang ni. Kita dah 1,000 berapa ratus tahun dah kita hidup. Ada 60-70 tahun lagi nak mencapai ke 1,500 tahun. Dunia ni dah hampir panas, dah hampir nak meletup. Jadi sebelum dunia ni meletup, sebelum anda semua menyesal, bebal dengan keadaan sikap anda tidak membantu Islam sendiri, baik golongan atasan dan bawahan, marilah kita sama-sama bersatu membantu dan ikutlah cadangan yang saya buat ni tadi, membantu tegakkan Islam dan bangunkan Islam semula. Sebab Islam dalam dunia ni dah nak pupus dah. Tinggal lagi nak kiamat ni, kita bersama membantu dan membangun untuk Islam. Tegakkan syiar Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, begitulah satu wawancara yang begitu menarik pada petang yang mulia ini, iaitu berkenaan dengan bagaimana institusi masjid, surau juga boleh membantu orang-orang Islam melalui hasil kutipan mereka. Jadi seperti kita sedia maklum, ada 6,382 buah masjid. Ini seluruh negara, ini tidak termasuk surau, ya. Jadi surau ni biasa satu kawasan, satu masjid dalam satu kawasan tu mungkin ada 4 atau 5 surau. Jadi surau ni pun mendapat kutipan.
kutipan daripada sedekah ataupun sumbangan masyarakat setempat, ya. Setiap kali, terutama pada hari Jumaat, ya, di mana bila solat Jumaat tu jemaahnya penuh di masjid ataupun surau, ya. Jadi biasanya hari Jumaat sumbangan itu banyak, setengah masjid yang besar mampu memperolehi sumbangan hingga cecah ribuan ringgit. Jadi ini satu topik yang begitu menarik. Jadi kita pun tak nak harapkan sepenuhnya kepada lembaga zakat atau Baitul Mal, kerana mungkin mereka punya idea cadangan yang lain dan mereka terlepas pandang kepada isu-isu yang sepatutnya mereka bantu. Tetapi jika kita berterusan menyalahkan pihak itu dan pihak ini, masalah ini tidak akan selesai. Yang paling penting, kita perlu mencari jalan, mencari usaha bagaimana untuk membantu sesama Islam kita supaya kita dapat mengurangkan bebanan mereka. Jadi berbalik kepada hasil sumbangan tersebut, jikalau kita kira ini masjid, ya, kalau ada 6,382 masjid di seluruh ini, daripada data ini saya dapat daripada website Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, ya. Jadi ada 6,382 masjid yang berdaftar. Ya, jikalau memberi sumbangan sebanyak 300 sebulan dalam sebuah untuk satu dana, jadi ianya mampu mengutip sejumlah 1,914,600 ringgit sebulan. Itu sebulan, kalau kita kalikan 12 lagi boleh mencecah sehingga 22,975,200 ringgit setahun. Jadi jumlah ini begitu besar. Jadi ini boleh membantu umat Islam yang memerlukan bantuan kecemasan sebagai contohnya. Jadi tidak perlu untuk menagih simpati. Jadi duit ini boleh digunakan untuk membantu mereka. Jadi insyaAllah dengan kita bersama dalam wawancara khas ini, bersama saudara Taufik Kurahman bin Saya, seorang aktivis masyarakat, seorang sahabat saya juga, sahabat seperjuangan di dalam NGO Pertubuhan Gerak Nadi Rakyat. Jadi tidak lain tidak bukan, matlamat kami hanya untuk membantu rakyat, tiada lain lagi. Jadi tugas kami, kesihatan kami yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala lah untuk membantu bersama berjuang untuk rakyat. InsyaAllah. Saya Syed Rosli Syaharman, Pengerusi Pertubuhan Penggerak Nadi Rakyat, ingin mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua penonton yang menonton wawancara khas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.